anime. Hai, assalamualaikum, masyap. So pada kali ini aku nak sembang tentang Biju dan juga Jinchuriki di dalam dunia anime Naruto. Yang mana kita tahu Jinchuriki ni merupakan orang kata badan yang mengawal Biju, yang menjaga Biju untuk mewakili setiap kampung. So mana yang kita tahu Jinchuriki yang pertama iaitu Otsutsuki Hagoromo. Ha, selepas Hagoromo tu mati, dia punya Biju tu pun tak bertuan dan turun ke dunia ninja, mengacau penduduk-penduduk, mengetuk pintu di Sabak Bernam. So inilah senarai Jinchuriki dan juga Biju yang berada di dalam anime Naruto. So yang pertama kita ada Ichibi ataupun Eko 1 yang dikenali sebagai Shukaku. Shukaku ni memiliki rupa bentuk seperti seekor tanuki. Ha, ataupun bahasa Melayu kita, rakun asli Jepun lah yang diselimuti dengan pasir. So Shukaku ni dia punya sifat dia memang agak sombong sikit lah. Sebab apa? Dia punya badan diselimuti dengan pasir yang membuatkan pertahanannya lebih kebal. Shukaku ni membuat penampilan lainnya di dalam manga Boruto pada chapter 35 dan pada anime Naruto dia keluar pada episod 20. Dan Jinchurikinya ada dua orang. Ha, yang pertama Banpaku, yang kedua Ezikage, yang kelima iaitu Gaara. Dan dia pemilik pada kampung Tsunagakure. Dia punya kekuatan dan dia punya kelebihan, dia boleh manipulate pasir, manipulate magnet dan juga dapat mengeluarkan peluru angin. Yang kedua, Eko 2 iaitu Nibi ataupun nama yang diberi iaitu Mata Tabi. So Mata Tabi ni merupakan seekor kucing yang diperbuat daripada api-api biru. Nah, yang diinspirasi daripada legenda hantu kucing Jepun. Dan juga tanaman diberi nama Mata Tabi. Yang sangat menariknya pasal Mata Tabi ni, dia lah Jinchuriki yang sangat sopan, yang sangat baik. Dia punya percakapan pun memang orang kata smooth je lah, memang A lah. Kemunculan Mata Tabi ni dalam manga Boruto pada chapter 312 pada anime Naruto Shippuden, dia keluar pada episod 71. Pemilik Mata Tabi ni tak lain tak bukan, iaitu Yugitoni daripada Kumogakure punya kampung. So kelebihan Mata Tabi ni, dia boleh menyembur dan menembakkan api. So Eko 3 ataupun Sanbi yang diberi nama Isobu ni, dia punya fizikal dia buruk sikit lah. Sebab apa? Dia nampak seperti kura-kura tapi cengkerangnya macam ketam. Dan dia juga mempunyai kaki dan juga tangan macam manusia. So namanya diambil daripada hantu laut Jepun yang bernama Itsunade. Dan dialah Biju yang pertama keluar pada anime Naruto ni yang bertindak liar lah. Dan Isobu ni buat pertama kalinya muncul dalam manga Naruto pada chapter 317 dan pada anime Naruto Shippuden dia keluar pada episod 92. Dan Jinchurikinya ada dua orang. Yang pertama Rennohara dan juga Yagura merupakan Mizukage yang keempat untuk Kirigakure. So kelebihan dia, kemantapan dia, dia dapat manipulate air, dapat berguling macam bola. Lepas tu dia boleh berenang dengan kelajuan pantas dan juga dapat mencipta karang. So seterusnya kita ada Eko 4 ataupun Yonbi, bukan Yonbi Boy eh. Ataupun namanya dikenali sebagai San Goku. Tapi dia tak mempunyai super saya. Sebab apa? Ini cerita Naruto, bukan cerita Dragon Ball. So San Goku ni memiliki wujud tubuhnya macam monyet lah, yang berbulu merah. Dan postur dia punya badan dia lebih kurang macam gorila lah, yang taring panjang. So namanya diambil dari pelafasan Jepun yang bernama Kera Sakti ataupun San Gokong. Ha, bukan Wukong eh. Dan sifatnya yang kita boleh tengok, San Goku dia sombong sikit lah, tapi dia menghormati kawan-kawan dia. Dan San Goku membuat kemunculannya di dalam manga Naruto pada chapter 567 dan pada anime Naruto dia keluar pada episod 165. Dan Jinchurikinya hanya seorang saja, iaitu Roshi dari kampung Iwagakure. So kekuatan San Goku ni, dia boleh buat keluarkan apa, lava, batu berapi dan boleh mengeluarkan api hijau. Seterusnya Eko 5 ataupun Gobi ataupun namanya diberi Kokuo. Kokuo ni rupanya macam kuda sikit tapi kepalanya lebih kurang ikan lumba-lumba. Dan dia mempunyai 5 tanduk di atas kepalanya. Namanya diambil daripada lafazan dari Jepun lah yang bermaksud indah dan juga damai ataupun rendah hati dan bermartabat. Aha, sesuailah dengan sifatnya yang lemah lembut, yang pendiam dan suka bersendiri. Kemunculan pertamanya di dalam manga Naruto pada chapter 566 dan pada anime Naruto dia keluar pada episod 165. Dan Jinchurikinya bernama Han. Bukan Han Fast and Furious tu eh. Macam mana dia boleh hidup balik? Aku pun tak tahulah. Kita tunggulah Fast and Furious tu keluar. Dan pemilik kampung Iwagakure. Dan kekuatannya dia dapat manipulate teknik wap panas. So memang power lah dia ni. Seterusnya Eko 7 ataupun Nanabi yang kita kenali sebagai Chome
Tok Comel ni, dia tak kurang anehnya, tak kurang peliknya dengan si Hisobu tu. Ha, dia lebih kurang je. Sebab dia berbentuk macam kumbang tanduk berpola baju zirah dalam 6 buah sayap dia lah. Dan membentuk sisa daripada ekor 7. So, sifat Comel ni dia memang periang punya biju lah. Ha, dan dia ingin orang panggil dia Lucky 7 Comel. Nah, kau diambil sebab angka 7 lah. Yang dianggap sebagai angka bawa tua ataupun bawa untung lah. So, Comel ni buat penampilannya pada manga Naruto pada chapter 570 dan pada anime Naruto dia keluar pada episod 165. Dan Jinchurikinya bernama Fu dari kampung Takigakure. So, kekuatannya dia dapat pertahanan yang tinggi dan juga dapat manipulate benang cakra. So, yang kelapan iaitu Hachibi ataupun kita kenal sebagai Gyuki. So, Gyuki ni dia punya fizikal dia lebih kurang manusia juga. Ah, tapi berkepala lembu. Dan dia mempunyai orang kata tentacle ataupun orang panggil apa, what we call. Eh, sesungguhnya Korita tu. Banyak lapan lah sebab ekor lapan. Dan namanya diambil daripada sejarah hantu Jepun Ushioni alias Gyuki. Dan perwatakannya dulu dia sangat liar, ganas dan juga orang kata memang tegas lah si Gyuki ni. Dan sejak dia kenal-kenal rapper muda ni iaitu Killer B ni, barulah dia dapat menyeimbangkan dia punya perasaan. Dan kemunculan Gyuki ni pada manga Naruto pada chapter 413 dan pada anime Naruto dia keluar pada episod 143. Jinchurikinya ada dua, yang pertama Blue B, yang kedua the legendary rapper lah, Killer B. Daripada kampung Kumogakure, dia punya kekuatan dapat keluarkan dawat hitam, manipulate cakra menggunakan dia punya sesungut tu bila dah putus kan. Ah, dia boleh pakai, dia boleh manipulate dia punya cakra kat situ. Dan memperkuatkan tembakan tail beast ball. Yang kesembilan dan tak lain dan tak bukan iaitu Kurama ataupun kita kenal sebagai Kyuubi. Yang merupakan biju untuk the legendary hero kita iaitu Uzumaki Naruto. So, susuk tubuh Kurama ni diambil daripada hantu serigala Jepun. Dan Kurama ni sifat dia masa dia kecil-kecil dia sangat deep lah punya orang. So, dah besar, dah kena seal dalam perut Naruto tu, dia jadi macam kerek-kerek sikit lah, sombong sikit lah. Dan last sekali dia dah kenal dengan Naruto, dah brother dengan Naruto, dia lagi senpai punya orang lah. So, kemunculan pertama Kurama ni di dalam manga Boruto pada chapter yang pertama dan pada anime Naruto pun daripada episod yang pertama. Kurama ni mempunyai 3 Jinchuriki. Yang pertama Uzumaki Mito, yang kedua Uzumaki Kushina, dan ketiga tak lain tak bukan Uzumaki Naruto. Dan pemilik desanya iaitu Konohagakure lah. Dan kekuatannya dia mempunyai cakra yang sangat besar dan dapat memperkuatkan tembakan tail beast ball dan juga menyerang menggunakan gelombang angin yang sangat kuat. Yang ke-10, ekor 10 lah ataupun kita kenal sebagai Jubi. So, ekor 10 ni diwujudkan daripada Otsutsuki Kaguya yang dikombinasikan dengan pohon Sinju dan merebut kembali cakra daripada anak-anak dia iaitu Hagoromo dan juga Hamura. Dan ekor 10 ni pun dianggap sebagai nenek moyang untuk cakra. Ekor 10 ni buat pertama kalinya dia keluar dekat manga Naruto pada chapter 467 dan pada anime Naruto dia keluar pada episod 205. So, pemiliknya ataupun Jinchurikinya ialah Uchiha Obito dan juga Uchiha Madara. So, kekuatannya, cakranya memang tak dapat nak nilai lah. Dan dia boleh menyedut cakra-cakra tail beast yang lain, buat bencana alam, membuat replika seperti patung Gedo Mazo tu. Dan menambahkan kekuatan tail beast ball yang tak dapat dan tak ada tandingannya. Dan dapat mengeluarkan Mugen Tsukuyomi. So, dan last sekali yang terakhir, ada lagi sebenarnya, iaitu ekor 0 ataupun ekor 11 yang dikenali sebagai Reibi yang berbentuk seperti lintah yang panjang bertopeng. Walaupun disebut-sebut sebagai salah satu biju, tapi sebenarnya dia tak diperbuat daripada cakra ekor 10. So, dia ni tak diiktiraf lah sebagai biju. Dan kemunculannya tak ada kat chapter mana-mana, tak ada dalam anime Naruto mana-mana, tapi dia keluar pada movie Naruto Shippuden yang diberi tajuk Naruto Shippuden The Movie Bonds. Jinchurikinya bernama Amaru dan dia punya kekuatan dapat membuat cakra kegelapan dan juga dapat merasai perasaan negatif. So, right, itu saja perkongsian aku untuk ke-11-11 biju dan juga Jinchuriki yang ada di dalam anime Naruto ini. Anda kata aku ada salah info, macam biasa drop your comment kat bawah. Sharing is caring. Anda kata aku ada lagi dengar-dengar pasal biju yang lain, so boleh drop komen dekat bawah. Alright. So, macam Kisame pun dia orang kata macam biju juga kan, tapi biju yang tak diiktiraf, yang tak ada ekor lah. So, right, moga berjumpa lagi. So, mana-mana yang nak layan Naruto punya karakter ke apa, mai pakat singgah lah dekat channel saya. Nah, alright. Assalamualaikum. Siap.